Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Cah KB, jumpa lagi dengan saya Prastia di Prastia Channel. Oke Cah, pagi hari ini hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 saya berada di timurnya stasiun Wlingi. Stasiunnya ada di belakang saya ini ya. Nah, per hari ini kereta api Kertanegara akhirnya jalan lagi Cah, di mana ini perdana jalan setelah lama banget kereta api ini tidak jalan. Seneng banget melihat kereta api Kertanegara jalan lagi di GPK 2021. Tepatnya kereta api Kertanegara ini akan berhenti tiba di stasiun Wlingi sekitar pukul 8 lebih 29 WIB. Dan untuk jadwal kereta api Kertanegara ikut jalan setiap weekend. Nanti untuk lebih tepatnya ada di bawah ini atau di deskripsi. Oke, kita simak kedatangan kereta api Kertanegara 169 dari stasiun Malang yang akan tiba di stasiun Wlingi.
Oke, Cah. Alhamdulillah, senang banget bisa mendapatkan kereta api Kertanegara 69. Di mana saya sengaja ngambil spot sebelah kiri karena asisten mesinnya yaitu Pak Mujianto kalau nggak salah. Lengkapnya kalau salah saya tempat di sini ya. Senang banget melihat kereta api Kertanegara jalan kembali walaupun hanya jalan saat weekend. Artinya lintas jalur kantong jadi tambah ramai kereta aja. Oke, sekian dulu hunting singkat kali ini spesial kereta api Kertanegara di stasiun Wlingi. Sampai jumpa di kesempatan hunting berikutnya. Dadah.